Malam, saya Erik, alamat Desa Durian, Padang Cermin, dengan ini meminta maaf terkait adanya pernyataan saya yang mengaku sebagai korps marinir saat didatangi wartawan yang melakukan konfirmasi pembangunan drainase yang saya kerjakan. Atas pernyataan tersebut, secara sadar saya akui mencoreng nama baik korps marinir. Oleh karenanya, saya meminta maaf kepada Korps Marinir. Sekali lagi, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sadar dan saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi.